Yo guys, balik lagi di channelku Surya 27. Kali ini ku bakal bermain I'm Fish lagi, yang dimana kali ini ku bakal melanjutkan perjalanan si ikan buntal yang ku beri nama kemarin di part kedua itu Bonbon guys, Bobon gitu ya pokoknya. Dan kali ini di level 3 ku bakal lanjutin guys. Di sini kalian lihat klub guys, tempat klub gitu, joget-joget. Kok bisa kita berada di sini gitu ya? Terakhir kali kita dipancing gitu guys. Kita di sini dijadiin masakan kah? Waduh parah sih, kan ikan buntal bisa dimakan juga guys, bagian daging yang khusus ya. Tapi ada daging ikan buntal yang beracun juga guys, udah aku jelasin kemarin ya, kalau nggak salah gitu ya. Oke, contine, coba kita lihat aja guys, aku bakal diapain nih. Oke, aku berada di akuarium. Hah, aku jadi ikan akuarium lagi, jadi ikan hias. Ya kah ini? Oke, masih aman berarti aku guys, berarti aku nggak dijadiin santapan kan? Oke, di sini tempat joget-joget nih guys, klub malam tuh, orang-orang pada joget. Joget aja jing mereka semua guys. Yo yo yo. Siapa di sini yang pernah ke klub malam kayak gini guys? Kalau aku selama hidupku belum ya, belum pernah ke sini-sini gini guys. Karena aku orang baik-baik saja. Iya. Hey. Cuma lewat doang. Ini siapa nih orang ini? Joget ayam. Ya ampun. Joget ayam guys. Ya ada yang joget sama ayam juga. Wah, ya asik banget mereka joget ya, menikmati party-party gitu sama teman-teman ya. Oke, terus cara kita keluar dari akuarium ini lewat mana nih guys? Lewat mana ya? Aku harus lompat kah? Wah nggak bisa guys, ditutup nih. Wih, kalau aku ke atas ada suaranya. Cekedup 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 cekedup. Ini bisa keluar nggak nih? Wah, kita harus cari air di luar nih guys. Kalau kita jalan-jalan menjadi gendut gini kan nggak mungkin kan, kita kehabisan napas guys. Wih, orang di bawah itu banyak banget dong. Itu DJ-nya guys. Itu bukan DJ Alan Walker ya, DJ siapa itu ya? Tapi asik juga guys. Ini asik juga ya. Ini orang, ya ampun. Gua asik juga di sini. Ini Bonbon pasti betah nih, guys. Enggak usah pergi dah, enggak usah pergi Bonbon. Yuk, kamu diam di sini aja. Tapi aku ingin bertemu dengan teman-temanku, Bang. Aku enggak senang di sini. Ah, dia enggak senang di sini, guys. Oh iya iya, ingat, guys. Pertemanan is the best ya. Di sini kan mana mungkin ada temannya, guys. Ini teman-teman enggak guna nih, guys. Enggak bisa ngomong. Tuh, udah mau mati aja tuh, guys. Tuh. Teman Bonbon udah mau mati aja tuh, guys. Udah stres di sini. Tuh, dicium sama dia, ya ampun. Bonbon dicium. Ih, padahal dia laki, Bang. Iya, padahal dia laki, guys. Wah, nggak waras nih teman-teman Bonbon, guys. Mari kita antar Bonbon ketemu teman lamanya, guys ya. Satu-satunya air yang kulihat cuman itu, guys. Tempat ngepel lantai ya. Itu ada airnya, guys. Let's go. Kita berarti harus keluar nih, tapi nggak bisa keluar lewat situ, guys. Lewat mana terus nih? Terus keluar mana nih, guys? Oh, ini kah? Kita bawah dulu. Kita ke atas. Wah. Oh iya, ya lewat situ, guys. Tuh. Langsung lubang. Nggak ada orang nyadar kah? Oke, nggak ada yang nyadar, nggak ada yang nyadar. Oke, mereka kasihkan joget guys karena musiknya terlalu keras mungkin. Turun dulu ke bawah, terus ke atas. Iya, nice. Nah, kita tinggal ke sana nih guys. Ini sofa palan kempes bisa nih guys, kena duri Bonbon guys. Oke, Bonbon, ayo Bonbon. Bonbon. Ya ampun, kelewat. Aduh, Bonbon, apa yang kau lakukan itu loh? Kan abang yang gerakin, abang yang noob sih. Ya ampun, oke, kamu nyalain aku pula, ya ampun. Kamu nabrak batu aja nih, ini aku mumpung aku gerakin kamu nih. Makan nih batu, Bonbon. Jangan gitu lah, Bang. Kamu kan jangan nyalain aku. Oke, kan ku bawa kamu sekarang ke tempat situ lagi. Oke, singkat cerita, Bonbon sudah berhasil masuk ke sini, guys. Mantap. Berarti kita tinggal gerakin ini dong. Kalau yang kemarin pas ikan masku yang kumainin itu, guys, itu ketahuan, guys, kalau ini bergerak. Apakah ini ketahuan? Oke, orangnya nggak sadar, guys. Oke, orang yang bersih-bersihnya nggak sadar. Oke, baguslah kalau gitu. Orang yang joget gimana? Waduh, kedorong aku, guys. Oke, dia nggak sadar juga, guys, kalau aku gerakin ini. Sepertinya dia nggak takut hantu ya. Fokus joget banget, guys. Ya ampun, jadi pingin joget juga, ya ampun. Oke, di depan sini. Cek poinnya, cepat. Kita harus turun ke tangga, ayo, Bonbon. Demi bertemu dengan teman-temanmu. Tapi padahal aku pingin nyariin kamu di sini loh, Bonbon. Asik banget tuh ini. Tempat ajaib, guys. Kok kamu saya ke sana sih? Ayo dong, Bonbon. Kamu kurang bertenaga, ya ampun. Bukan ke sana, Bonbon. Sini. Ayo, sebelum orang yang bersih-bersih sadar, tar itunya hilang. Oke, singkat cerita aku sampai sini, guys. Mantap. Dari tadi susah banget buat naik di sini, guys. Entah kenapa dengan roda ini nggak bisa naik tadi ya. Nah, sekarang turun. Waduh, bahaya nih. Tumpah dong. Wah. Airnya tumpah dari tadi tapi nggak bisa habis airnya, guys. Gila. Ini air ajaib berarti ya. Weh, mati dong aku dah. Ya. Ya, bad ending kah ini? Mati dong Bonbon kita dong. Bonbon kita mati dong. Iya.
Gak pelan-pelan aku, guys. Maafkan aku, Bon-Bon. Oke, singkat cerita, aku sampai paling bawah lagi, guys. Please, jangan jatuh, please, jangan jatuh. Ayo, dorong dikit lagi, dorong dikit lagi. Malah Bon-Bonnya keluar, ya ampun. No, Bon-Bon mati lagi. Oke, singkat cerita, Bon-Bon berhasil, guys. Ah, dari tadi jatuh-jatuh mulu, ya. Oke, sekarang Bon-Bon menuju kemana lagi nih? Wah, ada yang berdansa di sini, guys. Jangan sampai kesenggol, ya. Walaupun manusia ini gak sadar ada Bon-Bon, tapi dia bisa dorong kita nih, guys. Seperti orang yang joget tadi, yang joget ayam. Dia ngedorong aku tadi, guys, di atas. Oh, berarti kita turun ke sini ya. Checkpointnya mana nih? Checkpoint, checkpoint. Mana ada orang nih? Seorang diri deh, guys. Nggak ada ayang ya. Oke, dia jomblo happy berarti. Waduh, aku dibokongin nih, guys. Mana checkpoint? Ah, itu dia checkpointnya, guys. Checkpoint di sini. Berarti kita harus kemana lagi nih? Oke, dapat checkpoint. Eh, tuh kan disenggol, guys. Tuh, disenggol aku, guys. Walaupun orang-orang nggak sadar, tapi dia bisa nyenggol kita ya. Yang lewat-lewat ini. Nah, itu checkpointnya, guys. Sebelah situ, guys. Kukira turun nih. Ternyata di sana ya. Oke, baguslah kita nggak perlu turun ya. Oke, orang yang lagi minum-minum ini dia nggak nyadar juga, guys. Baguslah. Ayo cepat. Perjalanan Bon-Bon mulus kali ini, guys. Mantap. Ayo cepat ambil. Nice. Nah, sekarang kita harus ngapain lagi nih? Oh, pindah ke gelas kah? Gelas jatuh dong. Yang benar aja, weh. Wah, iya kayaknya, guys, nggak ada pilihan lain. Mungkin buat masuk ke ventilasi ya. Ya udah, kita bakal lompat. Semoga tepat sasaran nih, guys. Majuin dikit. Ini turun, turun dulu. Lompat. Ih, kok enggak mau sih? Ya. Ayo dong. Tapi dapat checkpointnya, guys. Jadi gimana nih? Ngulangan dari mana nih kira-kira, guys? Mantap. Sudah masuk ke gelas. Terus emang bisa dorong gelasnya? Enggak ada rodanya loh ini. Bisa didorong gelasnya. Oke, memang bisa sih didorong, cuman bukankah seret gitu, guys? Ayo Bon-Bon. Ayo. Demi kamu bertemu dengan teman-temanmu, kamu harus terpaksa keluar dari ventilasi dan melalui gelas seperti ini. Apalagi nih, pembuangan udara. Kita naik ke atas kah apa turun ke bawah? Kalau anak Roblox sih bakal tahu ya, bakal naik ke atas nih, guys. Tuh, bakal naik ke atas. Dan beneran bakal ke atas. Terus aku mati dong. Aku mati dong, gak ada air. Mati dong. Iya, beneran mati. Ya nih, kayaknya harus lompat ke atas nih. Oke, kita siap-siap dulu nih. Siap, langsung dorong ya. Ya, ayo Bon-Bon. Ayo, mana di atasnya? Mana atasnya? Oh, ini atasnya nih. Wah. Nice. Nah, bergelinding, tabrak, bisa nggak? Oh, bisa. Hancur. Oke, ke akuarium lagi. Ya, percuma dong dari gitu. Dari tadi kita keluar dong. Kita balik lagi ke akuarium yang dimana ada ikan nggak guna lagi, guys. Kasian banget ikan di sini ya. Nggak ada yang rawat kayaknya, guys. Lihat nih orang-orangnya pada kemana nih. Oh, mungkin ini ruangan bosnya kali. Makanya orang-orang nggak ada ya. Oh, manajernya mungkin nih, guys. Oke, berarti Bon-Bon harus ke sana nih, guys, untuk ngambil checkpoint. Caranya kemana nih berarti? Oh, mungkin naik ke situ terus ke sana. Pokoknya gitulah, cobalah. Ya, Bon-Bon gak nyampe. Balik lagi. Ayo Bon-Bon, kamu kegedean sih. Kamu habis makan apa sih kok nggak bisa nyampe gitu doang? Nah, akhirnya nyampe gitu dong Bon-Bon. Terus aku harus kemana nih? Ah, ke sini kah? Ya. Cara ke atas gimana? Oh, mungkin sofa yang di bawah itu buat trampolin kah? Oh, bisa jadi kayaknya, guys. Oke. Karena dari kemarin kan kalau aku mainin tuh sofanya bisa kayak trampolin gitu, guys. Jangan kan sofa, kasur kecil aja itu bisa kayak twing kayak gitu, guys. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Ya ampun, Bon-Bon. Oke, kita coba lagi, guys, ke sofa merah ini. Oh iya, betul. Yes, berhasil ke sini, guys. Ini akuarium lagi ya. Oke, akuarium satunya lagi. Jadi kita tinggal ke situ doang, mungkinnya ke atas itu. Kayaknya beres, guys, langsung dapat checkpoint kayaknya nih. Waduh, lompatannya Bon-Bon kurang tinggi, guys. Harus bawah banget nih. Harus bawah banget. Nah, mantap Bon-Bon. Sekarang ke sana Bon-Bon. Nice, dapat checkpointnya. Jadi kalau kita ngulang di sini aja Bon-Bon ya kan. Terus aku ke sana lagi kah? Kalau ke sana emang dapat apaan ke sana? Tapi enggak ada pilihan lain, guys. Apakah ke aquarium sana kah? Itu di situ ada toples. Di sini ada sofa sebagai trampolin. Oh, jadi ke sofa bukan ke akuarium besar, guys. Oke, toples bulat ya. Oke, pilingku ke sana di, guys. Pilingku Bon-Bon harus ke sana nih, guys. Ya ampun, aduh, lupa jadi ada. Ya, mati dah Bon-Bon. Ya. Oke, anggap aja itu ternyata gitu animasinya ya. Bon-Bon mati kalau nggak nginjek trampolin, guys. Oke, ulang lagi. Oke, set. Tung. Ait, aduh. Mati lagi. Oke, jadi gitu Bon-Bon mati kedua kalinya, guys. Gitu, guys. Kasihan Bon-Bonku ya. Nah. Twing.
Tuing. Ya, dapat enggak nih? Yes, mantap Pompon. Yes, checkpoint guys. Berarti benar dugaanku ya, masuk toples bulat ini. Nah, kalau kita jatuh pecah dong. Oh, ke pintu kayaknya guys, ke pintu cara turun. Oh, mungkin turun lewat sofa kah? Nih kalau jatuh bunyi enggak cepleng enggak ya? Ya enggak sini turun lewat sofa kah, guys? Wah, ngeri nih. Oke, cepat kita turun, guys. Udah tahu bakal pecah, aku malah coba, ya ampun. Oh, aku baru ngeh, guys, di sini ada karpet. Oh, jadi harusnya aman nih. Oh, aman, nice. Oke, jadi benturannya lebih diringanin gitu ya, nggak pecah, guys. Karena kalau kayu doang kan yang keras itu, guys. Ini kan lembut ya, apalagi empuk gitu, guys, tebel tuh karpetnya tuh. Oke, kita harus kemana lagi nih untuk keluar dari sini? Pintu ya, tadi ya pintu ya. Coba, guys. Kita ke pintu. Ayo Bombon, jangan malas Bombon. Geser sana Bombon demi ketemu dengan teman-temanmu. Pintu-pintu dorong, dobrak. FBI, Bombon si FBI. Wah, enggak bisa didobrak, guys. Dikunci nih. Oke, berarti kalau enggak ke pintu ke ventilasi dong, guys, kalau gitu ya. Tadi ku dari ventilasi atas, sekarang ventilasi bawah kita harus masukin. Oke, let's go. Langsung aja dobrak. Bisa, guys, bisa dimasukin. Nice. Oke, ini masih bagus ketimbang yang gelas tadi ya, buat berjalan, karena yang gelas tadi kan gak sekencang ini, guys. Kira-kira bakal tembus kemana nih ya? Apakah langsung ke laut? Coba. Mungkin klub ini berada deket laut, guys. Tung. Hampir jatuh. Ya ampun, untung ada ini, guys. Untung ada pintunya ini ya. Kalau jatuh pecah dong aku nih. Ayo Bombon sana. Mungkin kita harus ke kabel ini, Bombon. Ayo dorong lagi. Bombon, kuatkan tenagamu. Oke, mantap. Nah, ke kabel ya Bombon, jangan sampai kelewat Bombon. Iya, no, Bombon kita mati. Oke, Bombon sampai sini lagi, kita coba kabelnya, let's go. Ayo Bombon, jangan ngulangin kayak tadi ya. Nah, mantap gitu dong Bombon. Kalau gini kamu bakal bisa bertemu dengan temanmu itu. Oke, berarti Bombon sudah berada di atas orang-orang ini, guys. Tapi kenapa kita harus ke atas gini ya? Emang di sini bisa ada jalan keluarnya kah? Oke, ini ada checkpoint. Ada roti. Oke, kita ngambil rotinya, sesat nggak nih, guys? Karena yang kemarin itu kan sesat itu ya, di kayu-kayu rapuh. Oke, coba. Ada checkpoint. Sesat ternyata, guys. Ya ampun, pecah akuariumnya. Oh no, Bombon jadi mati gara-gara roti. Mending nggak usah makan roti ya kalau gitu ya. Oke, itu ada kabel gitu, guys. Berarti jalan di kabel ya. Terus cara kita keluar untuk ke itu gimana caranya? Mentingin roti apa enggak nih, guys? Oke, karena Bombon kerjanya bagus tadi, guys. Jadi kita harus ambil roti kali untuk Bombon. Ayo, Bombon, jangan sampai lewat Bombon. Nanti kalau kamu lewat auto meninggoy lagi. Ke isekai lagi kamu Bombon kalau kelewat. Nah, sini lurus. Oke, mantap. Kira-kira kita harus kemana lagi nih? Harus kemana lagi nih, guys? Tapi gue masih betah di sini, guys. Asli dah. Bisa nggak sih nggak keluar dari sini, Bombon? Akhirnya ketemu teman-teman, Bang. Ya udah. Ayo kita temukan dia dengan teman-temannya, guys. Oke, sepertinya Bombon harus turun ke bawah sini, guys. Wah, kembali ke situ lagi dong. Nah, itu udah checkpoint tuh. Berarti betul nih ya. Kembali ke sini lagi, guys. Tempat yang tadi pel itu kan. Tapi agak berbeda dikit, guys. Oh, nice. Mantap. Nah, terus aku harus ke sana nih berarti nih. Pecah dong kalau aku turun nih. Apakah ada karpet di bawah? Wah, terpaksa sepertinya Bombon harus terjun bebas nih, guys. Karena gak ada pilihan lain lagi. Tuh, maju sana Bombon. Gak bisa ya? Ya ampun, gak bisa dong. Itu ada karpet loh, guys. Mungkin bisa ya biar gak pecah gitu. Ayo, kepake karpet. Wah. Ya. Coba langsung ke checkpoint, guys. Coba. Bisa gak ya? Ya. Please. Checkpoint. Ah, dapat. Nah, jadi gimana nih? Aku ngulang di sini harusnya. Berarti ngulang glinding dong, guys. Tapi harus kemana? Langsung dapat embernya, guys. Oh, jadi harus nyari ember lagi gitu. Ember air buat ngemper lantai, guys ya. Ada roti ya, biarkan aja rotinya, guys. Ah, males gua ke sana, guys. Pokoknya tamat ya, yang penting tamat. Kemana nih? Ke sini berarti ya. Ya kan? Enggak, kayaknya enggak. Ini soalnya buntu. Mari kita keluar, guys, dari tempat disco ini. Mana jalan keluarnya ke situ kah? Weh, ya ampun. Rintangannya orang-orang gini, guys ya. Kemarin aku mainin ikan buntal ini sama ikan mas di rumah orang, gak ada orang sama sekali. Sekarang pas ada orang-orang rame gini malah nyebelin, guys ya. Didorong-dorong gini, ya ampun. Ayo, sini sepi kayaknya, guys. Ini aman, ini aman, guys. Orang gak peduli kalau ini gerak ya, guys ya. Neng. What? Ya ampun, didorong dari situ ya. Mati Bombon kita. Ulang-ulang lagi. Ini Bombon udah kayak sampah aja nih, guys ya, gak dipeduliin gitu. Lihat tuh orang-orang pada asik joget. Sampah masyarakat nih Bombon. Ya lupakan aja orang-orang ini Bombon. Kamu masih ada teman
di lautan bonbon. Ayo bonbon. Wih, apalagi kena bokongnya guys. Ya ampun, saking ngasih joget nih orang. Awas bonbon, awas bonbon, ada orang lompat-lompat. Ya ampun, mana sih jalan keluarnya nih? Aku belum ngeliat checkpoint guys, kemana sih nih? Ait. Apa nih? Wah, ada yang kayak ginian lagi guys. Jadi keinget waktu kecil aku guys, ada kayak gini-ginian ya. Sambil lompat-lompat kayak gini, joget ayam gini. Main kereta-keretaan kalau nggak salah deh. Cut. Pokoknya gitu. Cepet. Go. Nice. Kita bisa menghindari orang-orang itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke sana. Nah, itu checkpointnya. Nah, berarti jika kita bisa melewati orang-orang yang kereta-keretaan ini, kita bisa lolos. Mundur dulu, rem. Aduh, udah bilang rem. Ya ampun, bisa-bisanya. Oke, sampai sini lagi bonbon, guys. Kita harus tinggal maju doang pas lagi kosong ya. Nah, kosong. Go bonbon. Go bonbon. Go. Go cepetan. Untung aja, cuy. Untung aja enggak kena gitu, guys. Enggak kena tobrok ya. Nah, ini dia checkpoint kita nih. Kenapa hancur gini checkpoint kita ya? Oke, kita harus kemana lagi? Ke toilet kali ya, ke toilet. Oke, let's go ke toilet ya. What? Aduh, ya mati lagi dong. Hah? Masuk gelas. Bonbon diminum dan masuk ke dalam lambungnya, guys. Wah, keracunan nih orang, pasti mati dong. Terus, kalau kita gelembung gimana? Wah, itu kena duri tuh, mati harus orang ini, guys. Tapi dia kebal. Oke, kita berada dalam lambungnya. Hah? Aku bisa gerakin orangnya, guys. Oh, jadi selama ini kan buntal kalau kita makan gitu, yang masih hidup bisa gerakin orang gitu. Excuse me. Orangnya malah gak peduli, guys. Udah bilang excuse me loh, pakai orang loh ini. Ini orang yang kita kendalin ini, dia bilang butuh ke toilet, guys. Ke toilet. Toilet. Minggir, bro. Nih, mau ee. Nih asli kalau di relap udah mati bapak nih asli dah. Tuh, jadi gelembung tuh, guys. Tuh. Udah kena racun itu tuh. Tapi jangan sampai kita dicerna gini guys ya. Kita mati juga dong kalau lama-lama di sini dong. Iya enggak sih? Biar aku harus cepat-cepat nih bawa bapak ini ke toilet, guys. Kita kendaliin dari dalam. Ayo cepat-cepat bonbon, dorong dia terus. Kok airnya makin banyak gini, guys? Aku bakal dimuntahin kah ini? Wah, kayaknya iya nih, aku harus cepat-cepat nih, guys. Excuse me. Waduh, iya kayaknya nih mau bakal muntah dia, guys. Wah, aku harus kemana nih? Lewat mana nih? Ya. Sebelum bonbon dimuntahin aja, cepet-cepet bonbon. Ini kesempatanmu bonbon. Wah, ini orang-orang ini ngalang-ngalangin mulu dah, guys. Wah, ini boleh juga nih. Ini boleh juga nih, guys. Yang kepang ini, guys. Kok malah salfok sama yang kepang, ya ampun. Toilet. Ayo bonbon. Muntahkan bonbon di toilet. Agar bonbon bisa kabur dan menuju ke lautan. Ya ampun, ya. Ya, muntah dong. Ya, muntah di sini. Diinjek orang lain dan orang-orang yang lain gak peduli, guys. Ada orang muntah. Mereka ini gak ngelihat kah? Ada orang muntah di depannya. Gak kayak iu. Ayo bonbon, kamu harus masuk ke dalam mulutnya lagi. Ini agak serem ya guys ya. Tapi kenapa orang gak sadar ya kalau dia makan ini ikan buntal nih? Jadi gemuk guys, jadi gemuk. Duh, langsung diminum. Oke, langsung aja. Yuk, speed run. Tuh airnya dikit guys. Berarti benar ya, kalau air hijaunya makin banyak dia bakal muntah guys. Let's go. Gua harus muter lewat orang-orang ini. Ya ampun, gak ada celah buat aku kesana. Padahal deket banget ya toiletnya guys. Tapi orang-orang ini gak peduli gitu dan menghalangiku malah. Ayo dong bonbon. Waduh, ini si gendut nih dorong aku. Ya ampun, apa sih gendut nih? Dia bisa dorong kita loh guys. Wah, kayaknya lewat sini nih guys. Ayo ya, cepat. Ke toilet ayo bapak. Ya ampun, ada aja yang ngalang-ngalangin kayak gini. Minggir dong. Excuse me. Kamu dengar gak bro? Kayaknya mereka selain cuek guys, mereka budek juga ya. Dah, excuse me loh. Wah, harus muter lewat situ ya. Oke. Situ. Ya ampun orang-orang ini. Gila cuy. Bener-bener kacau dah. Saking keasikan joget dan asik denger musiknya ya. Lambat banget lagi gerakannya. Ayo dong bapak. Ya, buruan muntah dong kalau kayak gini nih. Bisa gak nih? Padahal ini tinggal dorong aja orang yang di situ ya guys ya. Harusnya bisa gak sih? Selain ngomong excuse me, minggir bro. Gitu kayak gitu ya, didorong kan. Kan namanya buru-buru pingin muntah atau ee kan gitu kan. Tinggal dorong aja harusnya. Bapaknya dah kayak udah mau mabuk gitu guys. Udah kayak minum alkohol ya. Oh, mungkin orang-orang ngira-ngira. Ya, telat aku kurang cepet guys. Ya, mati di sini dong bonbonnya. Ulang lagi. Oke, singkat cerita sampai sini guys. Let's go, kita giring bapak ini ke toilet. Mana nih guys, cewek apa cowok ya? Ya ampun, apa sih ini botol-botol ngalangin. Is, gak bisa kesana. What the hell. What? Excuse me. Yang bener aja, cepetan. Ya.
Ya, enggak mau jalan, guys. Ya, penuh toilet cewek. Berarti cowok, berarti guys, cowok. Biar cepet. Ayo, let's gas. Oke, ayo dong bertahan dulu. Bertahan dulu, Bapak. Ya, kok enggak mau ke sana? Waduh, dikit lagi mau muntah, guys. No, tahan dulu. Nah. Kok ada cewek? Bukankah ini toilet cowok, guys? Hah, kok ada ceweknya nih? Nice. Yes. Aku dikeluarin di sini. Nice. Mantap. Bon. Terus kita kemana nih? Oh. Ini. Yes. Lubang keluarin airnya, guys. Okay, nice. Kita selamat dan ini bakal mengarah ke lautan dong berarti. Karena ini klubnya deket lautan tadi, guys. Nah. Checkpoint. Mantap. Ini masih belum, guys. Masih ada perjalanan yang harus dilakukan oleh Bon ya. Ke situ kah? Let's go. Tadi toilet laki-laki kenapa ada perempuannya, guys? Oke, mantap. Ayo Bon, lompat demi menuju ke lautan. Wah, iya kayaknya, guys, tuh ada air di situ tuh. Ayo Bon. Kurang dekat. Ihuhuhu. Yes, nyampe sini. Nah, mantap. Wih, musiknya epic. Jadi kecil. Neng. Gila, coy. Wih, lihat perjuangan Bon ini, gila, coy. Menuju temannya, guys, ya, teman yang gitu, guys, yang kayak ikan Nemo sebenarnya, ya, ikan masnya tersebut. Cepetan dong, ini ada aja penghalang gini, guys. Ya, mati dong. Untung aja air, untung aja. Ayo Bon, kamu bisa ke laut. Akhirnya Bon menuju laut, guys. Wah, waktu 58 menit, ya ampun. Oke, di sini bintang 2 contohnya. Oke, berarti ini bisa ketemu sama itu dong. Apa dah langsung ketemu kah? Apa kita harus mencari lagi ikan masku ini? Oke, dia lompat-lompat, guys. Dia seorang diri ya, karena nggak ada teman. Wah, terharu nih kalau bisa ketemu, terharu nih, guys. Wah, sini ke teman, pak, teman, gitu ya. Wah, kok dapetin sensasi rasanya, guys. Oke, dia ngeliat ke atas. Bentar, ini kenapa nih? Ketusuk dong. Dia luka dong. Maksudnya apa tadi? Kenapa si ikan mas ngeliat ke atas dan dia membantu ke atas? Oh, dia pingin rasain terbang gitu kah? Langsung dibantu sama si Bon. Oh, gitu mungkin ya, gitu mungkin, guys. Oke, ikan buntal sudah kutamatin di sini, guys. Tinggal 2 ikan lagi, yang piranha dan ikan terbang ya. Oke, jadi mereka seperti itu bertemunya, guys. Oke, belum bisa main peta umpet ya. Tinggal nunggu 2 temannya ini nih biar main peta umpet di lautan. Oke, berarti aku harus mainin ini, guys. Oke, aku bakal langsung aja mainin ini, guys. 1 episode kali ya. Oke, kita lihat, guys, kisah si ikan piranha berada di sini. Oh, dia kesepian sendirian di akuarium. Ngeliatin jam. Udah kayak mau pulang sekolah aja ya, pingin lihat jam terus gitu, guys. Udah mau jam pulang belum nih ya? Udah bel istirahat belum nih, kayak gitu-gitu, guys. Oh, dia mengingat masa lalunya, guys. Wah, dia paling rakus mengambil semua rotinya. Sekarang kamu gak dapat makanan roti kan? Kenapa dia nunggu gitu terus ya? Oke, dia melihat keadaan luar, guys. Dan dia menghayal teman itunya, apa tuh, teman ikan mas kemarin yang pertama itu. Oke, ini ikan piranha akan kuberi nama. Oke, kita kasih nama Baki aja, guys. Let's go. Kita bakal ambil checkpoint yang ada di situ. Ayo Baki, kamu bisa, Baki. Nah, ini kita dorong. Jangan sampai jatuh. Iya, baru juga main dah pecah. Oke, let's go. Ayo dong Baki. Kamu serius dong, baru juga pemulaan dah jatuh, ya ampun. Untung aja kukira jatuh, guys. Pasti nih game masih tetap bikin deg-degan ya, guys, ya. Kayak main game horror sensasinya. Pecah. Spasi. Ada kemampuan kah? Kemampuannya bisa matahin keran. Gila. Dipatahin ini, guys, dengan giginya, gila. Digigit tadi. Oke, ini kemampuannya ngigit berarti ya. Wah, hati-hati tangan kalian bisa putus nih, guys, kalau digigit sama Bakiku ini. Ayo Baki, bahaya nih Baki nih, guys. Piranha emang berbahaya ikannya ya, giginya tajam, guys. Aku harus kemana lagi nih untuk keluar? Tinggal turun dong kalau kayak gitu. Di bawah banjir, guys. Kok bisa banjir sih, gara-gara aku kah? Gara-gara apa tuh, kerannya kupatahin jadi banjir gitu. Oke, baguslah.
Oke, di rumah ini juga nggak ada orangnya nih guys. Padahal banjir ya, harusnya ada orangnya nggak sih? Nah, terus gue kemana ini? Ini kah ventilasi kah? Nggak kan? Dorong pintu kah? Main air-airan enak ini guys. Wah, gila aja. Jadi keinget waktu SD nih guys, aku main air-airan kalau ada banjir kayak gini ya. SD pernah waktu itu banjir ya seginilah guys airnya guys, karena hujannya deras banget waktu itu guys. Kalau kalian pernah nggak guys sekolah kalian kebanjiran atau mungkin pernah ngalamin banjir nggak? Ini kita harus kemana nih, makan makanan kah di kulkas? Lumayan dapat daging atau apa gitu? Ya nggak bisa guys. Buka pintu ini Baki, dorong. Wah nggak mau guys. Dari tadi ku cari jalan ke sana sini guys, ternyata ini bisa dibuka ya. Dari tadi ku gigit pintu nggak bisa. Ini bisa nih guys, dan oh ini sama yang seperti di keran di atas nih guys. Wah, habis diperban ya, mungkin ini harus digigit nih. Aku punya feeling kayak gitu nih guys. Ha, ayo dong gigit. Kok gak mau kegigit sih? Ya gak sih, harus gigit ini gak sih? Tapi tujuannya buat apa guys? Kan bukankah udah dihancurin pipa yang di atas ya. Nah, dapet, nice. Muncul air lagi dan airnya nambah tinggi lagi guys. Oke, kita bisa makin ke atas berarti guys. Oh, mungkin buat gigit pintu kali. Tadi soalnya airnya kan pendek tuh, gak bisa gigit pintu. Sekarang gimana? Wah, kurang-kurang tinggi guys. Kayaknya mungkin aku harus gigit lagi nih. Mungkin keran yang harus dibuka yang mana lagi ya. Ini kah? Coba. Tuh, gak bisa diginiin guys. Tuh. Tuh. Jake zombie lo ngigit nih si bakiku guys. Bisa. Ada roti. Oke, kita ambil. Nice. Oke, coba yang kotak ini coba. Kotak yang ini mungkin ada air keran. Wah, gak bisa guys. Coba-coba gigit-gigit aja lah guys. Ini gimana nih? Gerak-gerak tadi. Oke, opennya bisa ditarik gini, guys. Oke, baguslah kalau gitu kita bisa masuk ke sini dan itu ada itunya, guys. Nah, ini yang kita gigit harus nih. Ulang-ulang dari bawah. Ke atas untuk kebentok bakinya, guys. Nah, dapat. Tarik ke bawah. Oke, lepas. Nah, airnya nambah kan harusnya kan? Ya enggak sih? Tuh. Oke, nambah tinggi lagi airnya, mantap. Jadi gimana? Apakah bisa buka pintu sekarang? Ini harusnya bisa kedorong gak sih guys akhirnya guys sama ini. Nah, deket nih. Coba. Gak bisa digigit guys. Wah, aku harus ngapain nih guys sekarang nih? Ini kita jalan keluarnya bukan lewat pintu berarti ya, lewat jendela kah? Wah, Baki melihat checkpoint di depan guys. Tapi kenapa Baki gak bisa kesana nih? Waduh, kaca masih tertutup nih. Wah, Baki harus menghancurkan ini guys. Apakah bisa menggigit sesuatu buat ngancurin kaca ya? Soalnya nih Baki gak bisa ngancurin guys dengan gigitannya nih. Tuh, aku udah gigit-gigit loh ini. Tuh, ayo gigit Baki seperti layaknya gitu. Makanan, tuh gak bisa-bisa Baki guys. Wah, aku harus menemukan benda keras dulu nih. Ada palu guys. Nah, ini yang kubutuhkan. Ada logo gininya juga nih. Yang dimana ini bisa digigit guys. Ayo palu. Hah, nice. Kita bisa keluar. Nah, mantap. Aku berada di toples buat gerak ya. Mantap Baki. Sekarang ambil checkpointnya agar kamu gak ngulang lagi Baki. Tolong ambil checkpointnya. Ntar kamu ngulang kalau pecah. Dapat dong. Nah, mantap. Jadi kalau ngulang di sini ya, Baki yang ngulang guys. Nah, terus harus kemana nih sekarang bergelinding guys, ada mobil lagi. Tantangan kali ini Baki. Ke sini kah? Oh, enggak ini jebakan kayaknya nih. Enggak ada lubang ke bawah. Nah, terus harus ngapain sekarang nih Baki? Daripada diam gini aku bingung guys, mending kita ke bawah aja langsung lah. Ayo ikan. Ayo Baki ke bawah. Aduh, kelindas mobil. No. Kurang ajar banget, aku gigit nih ban mobilnya biar kempes. Bakinya ditransfer guys ke ICK ya. Oke, let's go Baki. Turun lewat sini Baki. Nice. Oke, Baki bakal turun dan menghindari mobil-mobil. Ayo dong. Oh, mantap. Nah, kita turun ke bawah nih guys. Mobil merah. Kiri. Untung aja cuy. Oke, nice. Bertahan Baki. Yuk bisa. Ini kena batu guys, harusnya pecah gak sih kena batu atau retak? Ini gak retak loh. Wah, pecah nih. Aduh, kena ban belakang. Ya, Baki jadi mati. Ini kita harus kemana nih guys? Ke celah itu kah? Oh iya. Di celah itu ada checkpoint kulihat. Oke, Baki mencoba lagi guys dan dia freestyle. Wah, Bakinya freestyle. Jangan. Tadi mobil merah menghindari gak sih guys? Udah ngelihat ini berarti notice ya. Ayo Baki, jangan sampai ngulang lagi, please, yang bener aja. Ya ampun, itu tuh checkpoint. Dapat. Yes, Baki dapat. Ya, ngulang di sini dong kalau gitu. Yes, mantap, Baki ngulang di sini.
Nah, sekarang perjalanan kita harus turun ke sana kah? Ya ampun. Ini agak susah ngontrolnya, guys. Bingung untuk gerakin kiri kanan yang mana ya. Ini ke bawah sini berarti nih. Ayo dong, jangan sampai jatuh. Nice. Ah, ada checkpoint. Oke, di bawah ada orang, guys. Nah, dapat checkpoint yang ini, mantap. Cepet banget dapat checkpoint yang ini ya. Oke, kita harus ke sana lagi berarti. Oke. Kita cobain nih, guys. Wah, ini agak ngeri nih. Ya ampun, enggak seperti tadi. Wah. Ya. Bagi. Ya, kena ibu-ibunya dong. Oh, untung. Wah, ibu-ibu ini masih didoain sama ibunya, guys. Sama neneknya aku maksud. Ah, Baki, ayo dong Baki. Serius. Tapi asli nih, guys, ini kecil banget dah. Enggak seperti yang ini kan besar nih. Ya, itu juga kecil sih, tapi lebih aman gitu. Nih, bingung, ya ampun, cara ngerakin. Ya, jangan bunuh diri dong, Baki. Ada jalan ke sini, yang mana yang benar nih, guys? Ke sana apa ke sini ya? Coba lewat sini. Ih, kok ada jalan ke sini? Yang mana yang benar nih? Oke, aku mau lewat sini aja lah. Mungkin shortcut ini, guys. Shortcut. Yuhuhuhu. Nah, itu ada checkpoint di situ. Oh, sama aja mungkin. Hampir. Nah, terus cara aku biar ke checkpoint bagaimana? Oh, turun. Oh, itu ada checkpoint di sebelah situ, guys. Berarti aku bisa lewat sini nih. Oke, lewat sini aja, Baki. Lewat sini. Ada roti. Roti yang di depan situ aja ambil. Jangan roti yang itu ya. Coba aja nih, kendaraan toplesku ini ada klakson ya, guys. Ada aku titit-titit. Kayak di India, guys. Titit-titit-titit. Oke. Semoga nggak pecah. Nice. Dapat roti. Nice. Untung nggak pecah. Freestyle dulu, guys. Tuh. Freestyle, guys. Freestyle ngambil checkpoint. Mantap. Nah, sekarang lewat sini, Baki. Ayo, Baki. Lewat kabel lagi. Kabel len. Iya. Nice. Bertahan, Baki. Di-shake, guys. Wah, ada kayak mau jadi bartender aja nih, Baki ya. Oke, dapat checkpoint lagi. Mantap. Nah, sekarang Baki bakal lewat sini untuk menuju ke situ. Checkpointnya deket-deket banget ya. Baguslah kalau gitu, guys. Jadi kita ngulangnya biar deket gitu. Wah, ada orang di atas nih. Oke, di bawah ada cowok lagi galau kayaknya tuh, nggak ada orang. Ya jatuh dong. Please, jangan jatuh dulu. Please lah. Tinggal lurus ke depan doang kan? Ayo dong, bisa dong. Ayo dong, kenapa nggak mau ke sana? Ya ampun, yang benar aja, weh. Ya, akhirnya aku bisa keluar, guys. Mantap. Sekarang kita harus stabilin lagi untuk menuju ke checkpoint ini. Mantap, nice. Ah, ya ampun, ada burung-burung lagi. Burung-burung yang bakal menghancurkan toples ini. Oke, kalau burungnya berani macam-macam, akan ku gigit burungnya ya. Wah, ketahuan. No. No, ait, gak kena. Waduh. Nah, aku di bawah sini nih. Gak mungkin. Nah, terus harus kemana lagi nih ya, kira-kira? Harus kemana lagi aku? Oh, itu kayaknya kesini, guys. Ya, kayaknya itu dah. Ayo, Baki. Waduh, retak nih, guys, gara-gara burung. Kurang ajar. Kaki burung kuat amat, kaki burung ya. Tuh. Ayo cepetan, Baki, sebelum ditendang burung lagi. Tadi nabrak-nabrak kayu, gak pecah, guys. Ait. Ayo. Semoga burung itu tidak melihat, guys. Ini udah retak nih. Kalau sekali tendang nih bakal pecah dong ini toplesnya. Ya ampun. Jangan sampai. Ayo Baki dorong. Aduh. Ya. Gila, coy, burung. Ya. Kedorong lagi sama burung. Ya. Jalan. Aduh. Wah, gila, makin retak. Harap dia nabrak bunga-bunga, guys. Aku harap dia nabrak pot ini ya. Ya ampun. Ai. Aduh. Sekali tendang lagi hancur dong ini. Aku bakal lompat ke sana. Ada checkpoint. Enggak kena, guys. Untung aja, syukurlah. Oke, jadi panik gini, ampun. Wait. Enggak kena. Duh, aku udah diburon aja sama burung nih, guys. Dari tadi diserang mulu tuh, guys. Itu checkpoint depan mata checkpoint. Oke, putar dulu. Ak. Aduh, pecah. Oke, sana. Ayo Baki. Baki, dikit lagi. Aduh, nggak sempet ngambil checkpoint. Oke, singkat cerita, Baki kesini lagi untuk berusaha mengambil checkpointnya. Kurang ajar nih burung-burung dajal nih, guys. Asik kalau burung-burung ini mandi di laut, nanti Baki akan ku suruh gigit ya. Gigit aja nanti, Baki. Aduh, gila, didorong lagi kesini. No. No, bisa dong. Nah, dan semakin dekat sama ini, masa nggak bisa sih? Ait, nggak kena. Ayo, dapat checkpoint, please. Biar gak ngulang lagi dari awal. Nice, dapet. Nah, terus aku harus ngapain nih? Oh, turun kayaknya, turun guys. Nah, di situ udah air. Mungkin Baki harus ke sana. Let's go. Turun, Baki, aman sepertinya, Baki. Nah, kan aman kan?
Turun nih ke sini lebih aman ketimbang ditabrak burung, guys. Lah ketahuan Baki di sini. Ait, ait. Aduh. Wah, sekali tendang lagi bakal pecah nih, guys. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, aman, 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 aman. Kalau ke bawah aman nih, guys. Oke, harus bisa nih, guys. Sepertinya harus ke kiri nih. Kanan enggak ada jalan, kanan enggak ada jalan. Oke, ayo Baki, kamu harus berusaha menuju ke checkpoint. Waduh, waduh, pecah dong ini. Ya ampun. Ya, yes, akhirnya si Baki bisa sampai sini, guys. Checkpoint, mantap. Oke lah, baguslah kalau gitu, guys. Sekarang tinggal ke sana ya. Lewatin kabel ini, jadi kita bisa ke air ya, betul, ke air situ, guys. Oke, bentar lagi kita bakal sampai. Ayo Baki, semangat, semangat, dikit lagi. Nget, nget. Wah, disek lagi deh, guys, disek, diseki. Oke, berarti tinggal turun ke sana dong. Beres dong berarti, guys. Chapter 1 udah beres kah ini? Oke, langsung aja Baki. Terobos. Ya kah? Aman gak nih, guys? Aman gak turun nih? Aman sih harusnya gak sih? Coba. Aman ya harusnya. Ya ampun. What? Aku masuk ke kamar lagi? Dasar burung. Terkutuk kok burung. Masuk kamar lagi. Oke, ini ada oren-oren. Berarti kita harus gigit ini dong, guys. Ya ampun. Burung. Nice, lepas nih. Oke, kita harus banjirin rumah ini lagi ya. Hah, ini lagi satu nih. Kita gigit. Udah lebih kenceng airnya. Oke. Udah nih kebanjiran airnya biar bisa kesana sini ya. Ya ampun burung itu. Eh ada bintang laut. Patrick. Ini Patrick beneran apa enggak ya? Gigit. Gak bisa. Oke sudah banjir. Mari turun Baki. Oke sebelah sini ada yang warna kayak gini, guys. Harusnya ini bisa digigit. Gigit. Nice. Ayo kita banjirkan lagi rumah ini. Rumah siapa ini ya? Gak ada orangnya, guys. Mungkin lagi klub lagi seperti yang tadi tuh, guys. Di pas versi ikan buntal ya kan klub tuh. Apakah pintu ini harus dibuka? Gigit, buka. Malah aku tutup lagi. Oke, coba kita tengok ya. Ada apa di balik ini? Gak ada benda yang bisa kita gigit, guys. Wah, ini masih kurang nih. Oh, itu tuh. Harus gigit itu, guys. Cuman kita kurang ketinggian. Oh, ini nih kita harus ke sini dong. Wah, yang bagian mana harus gigitnya ya? Guys, tadi aku udah coba masuk sini nggak bisa-bisa, guys. Kukira bakal dibuang ke sungai gitu airnya, tapi nggak bisa masuk. Udah aku pencet ini juga tadi, guys. Oh, mungkin kita harus nambahin airnya kali, guys. Ya, aku jadi keinget kejadian toilet mampet, guys. Ah, kita harus sumbat. Oke, tadi kayaknya ada item yang bisa kita klik di sini. Coba kita gigit ya. Ak. Yang mana tadi itu ya? Wah, nggak bisa digigit yang botol, guys. Oh iya, tisu. Aku lihat tisu di sini, guys. Oh tuh dia yang merah-merah itu. Nah ke atas buat gigit ini. Nah bisa digigit kan? Tadi botolnya nggak bisa digigit. Ya turun lagi. Oke, kita harus naik buat naruh tisu di sini ya. Ayo Baki, taruh situ Baki. Kamu harus mampetin toiletnya. Oke singkat cerita Baki sudah menaruh di situ, guys. Nah coba kita sekarang tes ya. Apakah di sini bisa kelihatan mampet, guys? Seperti yang pernah ku alamin di real life. Ada punya rumah temanku kalau nggak salah mampet ya toiletnya jadi banjir, guys. Jadi keluar air terus. Duh, yang sekarang ini sekarang beban, guys. Nggak mau naik ke atas. Ya ampun, yang bener aja, weh. Ulang. Baki. Ya, aku nggak mau gigit sih. Ya, singkat cerita dapet nih, guys, gigit. Mantap, Baki. Nah, airnya makin tinggi. Mantap. Oke, air makin tinggi. Jadi kita harus kita lakukan apa lagi ya? Kalau yang ini nyampe nggak ya? Wah, kayaknya masih ketinggian ini, guys. Nggak nyampe nih kayaknya. Oh, ini wastafel kali. Berarti Baki tinggal ke atas aja nih. Ya. Oke, nice. Sekali coba. Ayo gigit Baki. Gigit. Ayo hancurkan. Sebelum kamu mati. Hampir mati, guys. Terngulangnya dari mana kalau mati nih? Ayo Baki. Gigit terus. Nice. Yes, muncrat. Jadi airnya makin banyak sekarang. Nah, baru bisa ke sana kayaknya nih, guys. Ayo Baki. Udah, tugasmu udah beres di sini. Seger banget nih air, guys. Wah, burung nih pingin ku gigit. Ya ampun ini, coba. Gigit gak ya? Aduh gak nyampe, guys. Asli pingin ku gigit nih burung dari belakang nih. Kakinya pingin ku gigit. Ya udah kita fokus ini dulu, guys. Cara masuk ke sini gimana? Kok gak bisa masuk sini? Gak bisa masuk, guys. Ini masuknya di mana nih? Ini ketutup ya? Oh, buka pintu dulu kah? Oh iya, buka pintu dulu. Nah, buka pintu. Nice. Lepas, Baki. Lepas. Nah, sekarang kamu masuk ke sini ya. Turun dan kita bakal gigit itu agar bocor. Bocor. Ya, gak mau lagi. Aku bakal coba sampai bisa nih. Ayo, Baki. Ayo, kamu bisa. Yes, berhasil gigit. Nice. Yes, jadi dengan begini airnya nambah banyak. Wah, ini ikan bikin bencana di rumah orang nih, guys ya. Baki. Piranha ini bikin bencana. Terus aku harus gigit yang mana lagi nih?
burung, air makin tinggi dan aku harusnya bisa menggigit dia nih harusnya guys. Cuman bad ending gak guys kalau kita gigit burung langsung nih? Dah, lupakan lah, gak peduli lah bad ending, yang penting menggigit burung. Menggigit burung, bersiaplah burung ya, kematianmu harus digigit. Kok gak kena. Oke, burung belum nyadar guys, burungnya belum pergi dari sini ya. Yes, gigit burung. Nice, gigit burung. Nah kan, aku ditendang ke air dan selesai guys, episode yang pertama. Yeay, kita berada di sungai. Ini burungnya dua opsi guys ya, jahat dan baik ya. Tadi nendang aku buat masuk ke kamar, terus nyelamatin aku buat berada di air lagi. Saling bisa bantu bisa sial ya burung ini ya. Yang penting si Baki Piranha ini berhasil menyelesaikan chapter pertama. Tinggal chapter 2 dan chapter 3 yang sangat jauh chapter 3 guys. Wah, chapter 2 nya sepertinya kita harus lewat hutan-hutan nih guys. Hutannya gelap, dangerous crossing. Oh my god, bakal ada apa ya? Apakah bakal ada serigala kah? Apakah bakal ada monster yang mengerikan? Rawr. Wah, gak bisa ngebayangin sih guys. Tapi gue bakal lanjut di episode berikutnya aja ya. Untuk kali ini cukup sampai sini dulu guys, karena udah panjang ini. Oke lah, mungkin segini dulu untuk video kali ini bermain I'm Fish-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan like-nya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!